Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton video ini ya. Di kesempatan kali ini, gue mau nge-reaction street food India. Ya, lo tau sendiri kan, street food India tuh kayak apa ya, mirip apa ya, kayak bersih banget ya. Langsung aja, kita video. Oke, ini video pertama nih. Ini apaan ya? Ada bawang. Terus itu yang apa ya? Kayak kue gitu sih. Kayak combro ya. Bulat-bulatnya kayak combro bulat deh. Ya, lanjut. Kayak ini apa namanya? Kue. Kue yang ulang tahun tuh biasanya kan ada yang loyangan bulat begitu tuh. Oh, taruh dalam. Oh, dituangin situ. Taruh di panci. Itu apa nih? Masalah. Jadinya malah kayak runcek aja. Lihat komennya. 4 sehat, 5 sekarat, 6 wafat, 7 berkat. Iya. Iya benar-benar. Benar 7 berkat. Iya. Ampun. Den, parah lu, Den. Aduh. Jenis banget ya itu, Di. Kenapa gak sekarang itu ludek tuh ya kan? India selalu pakai ini masalah. Gue penasaran tuh jadi pengen beli gue. Nyobain kali ya ini apa namanya masalah. Gue pengen tahu juga sih rasanya kayak apa. Katanya sih asin-asin asam pedes perih gitulah. Kayak oke tahu bulat dikasih air. Bener gak sih kayak tahu bulat tapi kasih air gitu. Ini ngapain ya, lihat pancinya gede banget. Ih, masuk kaki lu itu, kaki lu bos. Ini apaan ya? Kayak tau gak? Ini apa nih? Kayak bumbu gitu sih modelnya. Oh, ditampung lagi sama dia. Aduh. Sangat bersih ya. Mantap. Sepertinya dia di kona tidak terlalu buruk. Sumpah ini. Paling bikin shock sih. Bisa-bisanya ide apa nih? Cemerlang itu terjun ke kuali bumbu. Ke kuali bumbu. Iya. Roti ditaruh di air. Ini apa? Kentang atau apa ya? Kayak apa namanya? Segedel yang belum matang. Kayak gini bentukannya. Mirip. Oh, campur telur. Terus roti. Oke. Oke, dibanyak-banyak ya. Terus digoreng. Digoreng. Terus digoreng di apa ini? Oh, udah jadi. Oke. Wah, crispy parah. Oke, disajiin. Terus udah pengen. Digoreng lagi. Bang, kan udah digoreng tadi, Bang. Kok digoreng? Digoreng, terus digoreng lagi. Mantap.
bungkusnya pakai daun. Daun kering. Daun kering. Hey. Apa nih? Bawang bombay. Bawang merah. Bawang bawangnya pucuk-pucuk dulu gitu. Oke. Terus diapain lagi? Apaan ini? Jeruk ya? Jeruk nipis, jeruk nipis. Wih. Kayaknya sih enak, tapi nggak tahu juga sih. Kalau penyajiannya begitu. Ini tangan-tangannya, tangan-tangan bawa ini, kaldu. Tangannya tuh ada kaldu gitu. Penikmat lah. Jadi kalau di Indonesia kan pakai penglaris. Nah, dia nggak perlu penglaris. Tangannya ini udah jadi gin. Udah makanannya jadi gurih gitu. Gue kalau liburan ke sana sebulan diet gue berhasil kayaknya. Komen-komen. Kenapa nggak pakai sarung tangan plastik aja? Iya, mau gimana ya? Kelihatan enak, tapi pakai roti coba aja pakai tepung kayak gorengan. Lebih ke main masak-masakan. Iya sih. Abis minum nih, apa nih? Abis minum hilang haus, abis minum hilang nyawa. Apaan ini? Es batu ya gede banget. Taruh di gentong. Es balok ya, es balok tuh bahaya guys. Kalau kalau dikonsumsi sekali lah, karena terpaksa nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan nggak bagus, soalnya itu kayak air kali gitu terus dikasih apa sih namanya, kayak buat ngilangin kuman-kumannya gitulah. Jadinya kenapa es batu balok tuh bersih gitu, terus awet dia walaupun kena panas. Pasti lu pernah ngeliat kan abang-abang tukang es balok yang naruh esnya tuh di pinggir jalan. Nah itu nggak bagus pokoknya deh kalau dikonsumsi. Kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa. Kalau keseringan jangan. Ini adalah proses pembuatan snack untuk menemanimu menonton drakor. Oke, sekarang kita berada di pabrik pembuat snack yang sangat bergizi. Pertama-tama masukkan 2 centong gula ke dalam minyak panas. Lalu dan diamkan sampai gosong tidak jadi dijual. Kemudian angkat wajan dan dinginkan sampai beku dan basi seperti mulutmu. Jika sudah beku, angkat ditaruh di wadah. Di atas tanah suci. Ingat ya guys, tidak boleh mubazir karena bahan baku itu mahal. Kemudian gulung adonan dengan sisa tepung yang ada. Lalu gantung adonan dan mulailah tarik ulur seperti perlakuan doi kepada kamu. Jika sudah, silakan push up di atas adonan agar nyawa Anda terasa lebih panjang. Lalu potong adonan sesuai ukuran punyamu. Kemudian gulung-gulung sampai bercahaya. Kayak ini. Kayak bambu. Bambu bakar. Ada tuh biasanya kalau puasa. Bambu bakar tuh. Rotan, rotan. Kok bambu? Rotan, rotan bakar. Kayak gini. Mirip. Gue belum pernah nyobain sih. Tapi kalau dilihat bentuknya mirip kayak gini nih. Ya. Selanjutnya jadi kerotan. Udah potong. Di negeri Albania ya maksudnya. Lalu siapkan topping dari pasir kucing dan kumpulkan semua adonan. Kemudian balut adonan dengan topping spesial. Lalu aduk sampai benar-benar merata. Ya. Selanjutnya tekan adonan tersebut dengan power tanganmu. Dan bila dirasa power tanganmu itu kurang bertenaga, keluarkanlah kartu asmu. Inilah guys kuncinya. Dengan memfokuskan tenaga di kaki, dijamin hasil kue bakalan sehat dan bergizi. Proses meditasi dengan tanah suci. Nah, akhirnya wow. Buat ciwi-ciwi yang mau nonton tonton, ini lo tak belikan kalau mau. Jadi kayak onde-onde tapi versi keinjek ya. So kayak ada widinya gitu tadi. Timun belah 4 dikasih garam. Ngakak banget. Oh, Caca nih, komen dari Caca. Jualan gini apanya? Jualan gini apa ya? Mending gini daripada harus ngemis, benar. Benar, alien nih. Salah satu yang gue suka dari India, masyarakatnya cinta produk lokal. Ya. Lokal banget tuh pokoknya. Serbu kematian, tidak lupa. Masalah, benar. Ini timun nih, timun dikupas doang, terus setau gue dibelah 2. Dislet-slet, kayak. Dislet-slet doang dah pokoknya. Oke, dibersihin tuh. Kayak gitu. Nah.
tadi jeruk kayaknya jeruk nipis gitu deh bang. Terus masalah udah jajanan India kurang keren apa, cuman timun digupas jadi jajanan kurang mantep apa. Gesha kembali lagi makan nih kini ya. Sekarang kita akan jalan-jalan ke pembuatan kue. Gesha kenapa nih? Prosesnya guys. Oke, ush, pembersihan gudang dulu ini Gesha. Oke, dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu apa tuh? Oke, dibersihin, dibuang lagi. Eh, dipakai. Eh. Oh ini. Ini adonannya guys. Okay, oh adonannya. Terus masuk. Oke, okay, disiram dulu, dimandikan dulu, digruming-gruming dulu. Oke, okay, ush. Asli guys. Oh keren. Ush. Oke. Bersih banget ya guys ya. Ampun. Mirip apa ya? Oke. Mirip-mirip dejavu. Cuy, dejavu apa ya? Oke, okay, ush. Nah guys, omongin dia tadi kecap. Iya, malah promosi. Oke, okay, saya kira cuci gudang. Oke, okay, dicampurkan dengan bumbu-bumbunya guys. Oke, okay, diulek-ulek. Atau ketendang. Masih mau makan gak lu kayak gitu? Ha? Masih mau makan gak? Lanjut. Okay. Oh, guys. Kecepatan tangan, olahraga 5 tangan, olahraga 5 jari. Kayak mesinnya guys, dorong ini. Oke, kayak robotik cuy. Dijemur selanjutnya guys. Bagaimana kalau kering ya guys? Ya, pasti cantik cuy. Ya Allah, kenapa itu? Kok jadi kayak gitu ya? Kayak apa ya? Kayak kue tapi basi. Gimana gitu? Pokoknya abstrak banget. Mirip itu guys ya. Oke, sukses terus bapaknya, semoga lancar rezekinya dan semoga menjadi perusahaan elektronik terbesar di dunia cuy. Selesai. Oke guys, kita sudahi saja konten reaction street food India ya, makanan paling bersih, nikmat dan gurih. Dan masalah, jangan lupa, masalah adalah serbuk. Tanpa serbuk, masalah makanannya hambar. Karena itu adalah penikmat. Bukan penikmat, apa sebutannya? Apa sih? Masalah itu kayak, ya kayak gitulah, struggle. Pokoknya serbuk kematian itu masalah itu. Oke, segitu aja konten kali ini. Jangan lupa di like, share, terus subscribe juga biar gua makin semangat kontennya. Terus kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah, atau konten apa lagi yang seru, komen di bawah ya. Oke.